Halo pemirsa Rainbow TV, jalan-jalan Rainbow kali ini kita akan pergi ke Karimun Jawa. Di sana kita akan menginap selama kurang lebih 1 minggu. Di sana aktivitasnya yang akan dilakukan seperti snorkeling, melihat keindahan taman bawah lautnya, berenang dengan ikan hiu, menjelajah pulau-pulau, menikmati kuliner di alun-alun, dan mancing mimpi. Penasaran kan mancing mimpi itu apa? Ikutin saya terus ya. Gue lagi fitus nih. Jadwal apa ya? Masa gak ada jadwal apa-apa deh. Oh iya ya, sekarang kan kita mau Karimun Jawa. Ya udah deh, tunggu. Hari ini kita jalan-jalan lagi dari Jakarta ke Jepara. Ditempuh kira-kira sekitar 14 jam. Jadi sebaiknya kita berangkat jam 12 siang gitu deh, biar sampai Jeparanya subuh. Karena kapal Singija yang mau gue naikin itu jam 7 pagi harus sudah ngacir. Sampai di pelabuhan Kartini Jepara kira-kira subuh. Jadi lo bisa nongkrong dulu di warteg subuh-subuh dan mandi dan sikat gigi dulu sebelum naik ke kapal, biar cakep gitu. Kali aja ketemu sama Putri Duyung di sana. Udah seger nih, siap-siap naik kapal. Kau ceritakan dong dunia penuh dengan cinta yang tak terlupakan. Ulalala, ulalala. Hi, senyum manis. Untung udah cikat gigi. Langit biru selalu indah di sana, selalu bayangkanmu ada di dekatku. Wow, rombongan gue dapat tempat duduk yang strategis. Semua ngumpul jadi satu ruangan. Sebagai rasa syukur, kita berdoa dulu. Langit biru selalu indah di sana, selalu bayang. Gue anggap pelayaran kali ini kita pakai kapal pesiar. Fasilitasnya juga lengkap, termasuk kambing. Lo lihat juga di situ ada telur, sayuran, dan segala rupa. Tapi asik sih. Ada dua cara untuk nyampe ke Karimun Jawa. Yang pertama yaitu naik kapal Feri Singija. Itu bisa ditempuh dalam waktu 5 jam. Yang kedua yaitu naik kapal ekspres. Itu bisa ditempuh dalam waktu 2 jam. Tapi kalau menurut gue, enakan naik kapal Feri Singijai karena kita bisa ngelihat-lihat pemandangan lautnya. Gue grogi gitu jadi host. Ah, udah. Yuk kita lanjut. Sarah, Habibi. Oh, yang terindah. Itu dia pulaunya, udah kelihatan. Jadi deg-degan banget. Kalau gue list 10 hal yang paling bikin gue deg-degan dalam hidup gue, momen ini tuh masuk 3 besar yang bikin gue deg-degan banget. Wih, kira-kira gimana ya Karimun Jawa itu? Yang kata orang sih seperti sepotong surga yang jatuh di bumi gitu deh. Turun dari kapal pesiar, kita dijemput dan diantar pakai kereta kencana mewah berwarna biru ini nih. Nah, kita udah sampai homestay nih. Sekarang kita masuk. Sampai di homestay, langsung pesta makan. Hari kedua,
udah gak sabar kita pada mancing di dermaga. Dan buat yang bawa anak-anak, main di dermaga Karimun Jawa ini bisa mengasihkan loh. Anak-anak bisa mancing di sini, walau ikannya kecil-kecil, tapi sensasinya besar bro. Dengan modal toples dan ember, hasil tangkapan disimpan dan dikumpulkan. Bukan cuma ikan, tapi kepiting juga bisa lo dapet di sini. Kayaknya ini bisa jadi di program acara mancing hahaha. Saingannya mancing mania dong. Takkan pernah terlupakan tempat di mana aku dilahirkan dan tempat di mana nanti aku kembali. Berdoa lagi sebelum berangkat. Doa mulai. Pagi ini petualangan keliling pulau dimulai. Sebenarnya sih ingin lari atau minimal jalan cepet-cepet saking gak sabarnya. Tapi pikir-pikir gengsi ah, kan lagi syuting, ntar dibilang norak lagi. Kan harus kelihatan cool man, cool. Ayo roti dulu buat ikan. Halo, saya baru beli roti 2. Sebenarnya saya carinya coklat. Sekarang katanya ikan zaman sekarang tuh sukanya coklat. Tapi apa boleh buat, gak ada soalnya, jadi saya beli roti. Sebelum naik perahu, sebaiknya beli roti dulu untuk kasih makan ikan. Juga beli kepala cumi untuk umpan mancing. Dan air mineral dan cemilan-cemilan deh. Dengan cinta ya. Nah, kita udah di kapal nih, udah siap-siap mau jalan. Kita mau keliling pulau-pulau. Salah satunya ada Pulau Menjangan Besar, Pulau Gosong. Nah, pasti seru banget deh. Ayo kita ikutin aja deh. Ulalala, rararapa. Langit biru selalu indah di sana. Selalu bayangkanmu. Wih, sumpah airnya bening banget. Pemandangan surgawi abis. Emang gak salah kalau orang bilang Karimun Jawa itu seperti sepupu surga jatuh ke bumi. Itu ikan apa tuh? Wih, ikan Nemo. Ayo tarangkep. Gerakan ikan nih kayak males gitu, tapi begitu mau deket di tangan, set, wih, gesit dia. Beneran deh, gue gak nyangka bakal dapet momen yang hebat kayak gini. Oh, iya! Banyak anggota grup kami yang belum bisa berenang, tapi tetap bisa menikmati snorkeling karena pakai pelampung. Tapi tetap hati-hati ya. Oh iya, seperti yang kita tahu, wisata laut sangat dipengaruhi oleh kondisi angin dan gelombang. Maka, untuk mendapatkan situasi air laut yang tenang seperti ini, kita harus tahu bulan-bulan yang pas ke Karimun Jawa. Bulan Januari, Februari, dan awal Maret sebaiknya dihindari karena angin dan gelombangnya tinggi. Adapun bulan-bulan selebihnya oke. Tapi yang terbaik sih biasanya bulan Maret pertengahan, April hingga Mei. Nah, kita bisa lihat kan airnya begitu tenang seperti ini. Ya enggak, ya enggak, ya enggak? Iya, tenang banget. Tuh lihat tuh, tenang kan? Iya kan, tenang banget. Kan? Nah, sekarang kita udah nyampe nih di Pulau Menjangan Kecil. Waktunya gue mau snorkeling dulu. Di satu hari yang cerah, di satu hari yang cerah. Kalau punya kasur angin, bawa ya, biar tambah seru. Oh iya teman-teman, Pulau Karimun Jawa itu cukup lengkap fasilitasnya. Ada ATM, banyak warung, dan tempat kuliner, homestay yang bertebaran. Singkat cerita, pulau ini sudah sangat beradab, sehingga perbekalan tidak perlu berlebihan. Bawa saja tas seperlunya, topi, kacamata, dan sunblock jika diperlukan. Dan kalau ada kasur angin, asik untuk dibawa. Sedangkan pelampung dan alat-alat snorkeling, lo bisa sewa di sini. Oh iya, bagus juga kalau lo bisa bawa kamera underwater. Dan bawa alat pancing untuk mancing intip biar tambah seru. Langit biru, selalu indah di sana.
selalu baik. Widih, goyang apaan tuh? Weh, goyang gergaji. Mana tahan? Kita itu udah sore nih, waktunya kuliner di alun-alun. Di satu hari yang cerah. Oh, oh, oh. Salah satu momen terbaik di sini adalah kulinernya. Lesehan bro, maknyus. Pada hari keempat ini, kita akan mengunjungi beberapa pulau lagi kayak kemarin. Salah satunya itu ada spot gosong. Terus menu spesialnya itu kita akan berenang bareng ikan hiu. Ih, gue deg-degan nih, tahu berani apa enggak. Yuk! Udah sampai di Pulau Cilik. Airnya bening, terumbu karangnya banyak. Kita mau mancing intip nih di sini. Tapi sebelum mancing intip, kita makan siang dulu. Bakar ikan. Yummy. Makan siang sambil menikmati pemandangan pantai. Bro, lu lihat tuh pasir putihnya. Lu tahu enggak dari mana pasir putih itu berasal? Gini nih ceritanya. Yang gue tahu, itu berasal dari pecahan terumbu karang dan telur terumbu karang itu sendiri. Jadi, kalau lo lihat, pantai terdapat pasirnya putih, berarti banyak terumbu karang di sekitarnya. Tapi, kalau pasir hitam, artinya gersang dan padang pasir di dalam lautnya. Telur terumbu karang biasanya keluar saat malam hari, terlebih saat bulan purnama. Telur itu sebagian mendapat tempat, lalu tumbuh jadi terumbu karang baru. Tapi sebagian mati dan menjadi pasir. Tahu nggak sih lo, kalau terumbu karang itu hanya tumbuh 1 cm per tahun. Artinya, untuk mencapai 1 meter, butuh waktu 100 tahun loh. Jadi, yuk kita jaga kebersihan laut dengan tidak buang sampah sembarangan ke laut. Tempat di mana aku dilahirkan dan tempat di mana nanti aku kembali. Sekarang gue udah ada di salah satu pulau di Karimun Jawa dan pemandangannya endah bingits. Tuh lihat, temen gue bentar lagi mau loncat. Nah, sekarang giliran gue yang mau nyobain loncat biar gue tahu gimana rasanya. Nah, sekarang gue udah nyobain. Ternyata seru juga, mantap. Selain jadi manusia ikan, di sini lo bisa juga jadi Tarzan kesasar. Habis loncat kok tiba-tiba dapat ikan? Gimana sih video editornya? Mas Tri, gimana sih ngeditnya mas? Mas? Gue di sini baru tahu kalau punya temennya super duper talented abis gitu men. Gue kasih dia sebutan Komeng si manusia ikan. Ikan-ikan pada nempel kayak perangko. Lo lihat tuh, ikan-ikan pada ikut dia. Ya kan? Iya ya. Apa mungkin karena bau badannya sama keringatnya ikan kali? Jadi dikira papanya. Papa, tunggu. Cici ikut. Kararu juga. Upin Ipin juga ikut. Papa kemana aja sih? Kok baru nongol? Sini, ikut papa kesini. Biar kalian dipancing. Teman-teman. Ini Komeng Wahyu ini kan.
bawa ini kan. Silakan dipancing. Wah, makasih Komeng. Kita mancing intip dulu yuk. Mancing intip, lo cukup bawa kail pakai senar, lalu gulung tanpa pakai joran. Sambil mancing, lo bisa lihat ikan yang berkail lo. Dijamin seru sambil lihat-lihat keindahan terumbu karang di sini. Nah, ini baru cuci mata. Ya enggak, ya enggak? Subhanallah. Ku cinta birunya lautmu. Ku cinta semua yang ada padamu Indonesia. Merasakan sensasi mancing intip. Ditambah hasilnya yang melimpah, ikannya juga bagus-bagus. Tapi, untuk menjaga kelestarian taman bawah laut ini, semua hasil tangkapan kami lepas kembali ke habitatnya. Terindah di sana saat ku rendangkan. Ikan-ikan di sini rakus banget. Gua bawa roti tawar sebungkus, masa langsung habis? Oh, kalau itu ada tipsnya Habibi. Roti harus dibungkus plastik, lalu plastik dilubangi sedikit. Nih, seperti ini. Bandingkan yang kiri, roti dibungkus plastik dan sedikit dilubangi. Sedangkan yang kanan tidak, jadi cepat habis. Ya kan, ya kan? Oh, gitu ya? Iya, jadi lo bisa ngerasain momen ngasih makan ikan lebih lama. Baiklah, baiklah. Langit biru selalu. Ada kamera. Iya, Cil, kita masuk TV. Izin. Ayo Cil, jangan ngumpet. Ayo bergaya. Kapan lagi masuk TV tahu? Izin, kan aku urung ados, urung dandan, urung manicure pedicure. Dandan segala. Masuk ya. Udah, yuk kita nonton. Mau. Kapan lagi masuk TV? Cil, ayo Cil. Izin. Keburu kameranya pergi tahu. Ini mah. Ayo Cil, temenin aku Cil, aku mau bergaya. Tuh kan kameranya jadi keburu pergi. Kamu sih. Buat kamu-kamu yang belum bisa berenang, jangan berkecil hati, karena lo tetap bisa snorkeling. Selain karena pakai pelampung, juga karena beberapa lokasi terumbu karang di sini cetek banget. Tuh lihat tuh, cetek banget kan? Langit biru selalu selalu baik. Happy banget. Lu benar-benar bisa enjoy. Dekatku cerita itu terlukis dengan rupanya kita pernah bersama. Ini adalah peserta rombongan paling sepuh dan paling muda. Jadi kalau lu nyebut diri lu traveler and nya anak kecil, lu gak usah khawatir. Langit biru. Nah, salah satu spot yang ditunggu-tunggu adalah berenang bareng ikan hiu. Ukuran tubuh lo sama tubuh ikan hiu itu standing, men. Bedanya, dia punya gigi hiu. Jadi misalnya, kalau dia mau iseng gigit lo gitu, kayaknya lumayan juga tuh. Pada awalnya, rombongan gue nggak mau nyemplung karena takut. Tapi lama-lama sebagian nyemplung juga sih. Pikir-pikir, kapan lagi berenang bareng ikan hiu? Oh iya. Ternyata kulit ikan hiu itu, walaupun kelihatannya licin dan mengkilat, kayak kulit ikan lele, tapi ternyata kulitnya itu kasar. Coba aja, lu bisa sentuh di sini. Buat yang belum pernah wisata laut seperti ini, gue rekomendasiin banget. Lu bisa berinteraksi dengan hewan-hewan di sini. Dan ternyata keindahan taman bawah laut itu luar biasa. Lu bisa lihat makhluk hidup dengan warna-warna yang gak bisa lu temui pada hewan darat. Juga bentuk hewan yang unik-unik. Dan tentunya, airnya yang bening banget. Gua merasa beruntung banget bisa ke Karimun Jawa ini.